di kamu. Baterainya berapa persen? Baterai aku, HP aku lagi di charger. Jadi baterainya aman. Tanganku bersuara, dia akan bernyanyi. Rapsodi indah yang akan bergelar di pajak hati. Kelingking kita berjanji, cari manis jadi saksi bahagia. Halo dari sana. Siap, siap, siap. Devi, kamu capek nggak? Biasa aja sih. Agak capek. Kenapa? Kayaknya aku habis lari-lari di pikiran kamu ya. Sisal game penuh air mata, Dev. Sisal game. Aku cari lagu yang aku tahu ya. Kalau aku nggak tahu, aku nggak bisa nyanyinya. Sisal juga for Dev. Ah, ini lagu-lagu sebelum aku grad. Aku belum makan. Si akan kalah sekarang. Inginkan senyum. Jersey Karasuno harganya berapaan? Om, jersey-nya itu aku dibeliin sama kakak aku, hadiah ulang tahun. Dev, kulihat kak, Dev, kulihat lihat kamu mirip bola voli. Kenapa aku bisa jadi mirip bola voli? Kak nggak ada niat cosplay. Kalau aku cosplay, muka aku tuh tengil banget. Aneh banget pasti. Moshi-moshi. Tanpa lelah menopang semangatku. Pohon yang kokoh. Terik mentariku. Musim panasku. Lupa. Hujan deras sekalipun. Loh sayang, kamu di mana? Aku lagi di kamar sayang. Dan temenin aku ke kondangan yuk. Dev, lipstiknya asli atau filter? Ini kayaknya gabungan filter deh. Tapi lipstik aku warnanya sama kayak ini. Dev, ingat aku nggak? Ingat gak ya? Salah. Aku miliki ini. Tempat yang lebih dalam dari yang kamu rasa. Rasa galau yang masih terus menyerang. Membuat segalanya terlihat kabur. Oh ya, by the way, rambut aku gak sepanjang ini ya guys. Ini tuh hair clip gitu. Jadi rambut aku tuh ditambah. Asli ini panjang banget loh. Ya, tuh panjang banget. Rambut aku gak sepanjang ini sih. Jadi kayak Sakura. Gak deng. Devi, halo. Yo Devi Chang, yo. Halo Devi, halo. Percayalah ini gak nyata. Apanya yang gak nyata? Aku gak nyata. Aku nyata kok. Kamu tetap cantik sayang apapun rambutmu. Thank you. Ini baru aku suka nih, menerima apa adanya gitu. Dan nggak terlalu riuh soal penampilan. Nice. Dev, kalau udah nanti SS dulu ya. Iya, nanti kita foto, apa virtual photoshoot apa ya di sini. Semoga suatu saat bisa bertemu sama Kak Devi. Amin. Siapa ya tadi? Fadiyah. Iya, semoga suatu saat kita bertemu ya, Fadiyah. Devi, kapan ke Jakarta? Aku belum tahu. Soalnya lagi nggak ada hal yang dituju gitu ke Jakarta. Devi, ngapain aja? Aku mah tetap sayang. Cie, thank you loh. Make up udah, tinggal resepsi. Resepsi sama siapa? Selalu saja. Makanya bikin showroom dong, Kak. Aduh, nggak bisa buatnya. Cie, ada yang
ada yang miss jiko aku nih. Ini pengen lihat tutorial potong poni. Sebenarnya aku potong poni ya tinggal potong aja karena udah ada bentuknya gitu, jadi nggak ada tutorialnya. Tapi kalau misalnya kalian mau tutorial potong poni, kapan-kapan aku buat IG story. Meet and greet di Jogja dong. Wah, boleh nih. Ntar kalau aku ke Jogja, ayo kita ketemu. Soalnya di Bali kan emang gimana ya, teman-teman semua kan domisilinya pada di luar Bali kan kebanyakan. Jadi kalau misalnya di Bali ya nggak banyak gitu kalau misalnya meet and greet. Kalau misalnya aku ke Jakarta kayak kemarin banyak. Oh ya, aku mau satu lagu yang aku suka, Alcohol Free dari Twice. Enak banget, aku lagi belajar dance-nya Alcohol Free. Tutorial potong gaji gimana kak? Gimana ya? Senbatsu pertama kamu apa sih? Saiko Kaio bukan? Bener! Saiko Kaio! Tadinya aku mau buat zoom kan, udah ada yang bilang. Tapi emang lagi aku dari pagi aku lagi sibuk hari ini. Jadi aku nyempetin buat live dulu deh. Sakura Mina, ntar ya. Next. Kalau diundang jadi guest star di teater mau nggak Devi? Tapi siapa yang undang? Siapa yang undang? Nah ini sekarang. Ini part yang paling aku suka, dengerin. Lari ada K-popers, aduh gimana ya? Aku gak tahu diriku nih apa. Maksudnya kayak aku anime suka, K-pop suka, Western juga suka, Thailand aku nonton juga seriesnya kayak Nano gitu, The Girl From Nowhere, apalah itu judulnya. Aku semua aku tonton, semua aku ikutin. Masih cover dance kayak apa enggak? Aku lagi mager. Lebih suka K-pop atau J-pop? Kalau lagunya, jujur aku suka K-pop. Tapi kalau makanannya aku suka dua-duanya sih, Jepang sama Korea. Universal, ya pokoknya apapun lah, semua aku suka, kamu juga aku suka. Metal suka, metal tuh kayak gimana ya? Aku sukanya kan Day6 itu band kan, band kadang ada yang lagu rock gitu, jadi aku ya suka-suka aja denger ya. Cobain BTS meal belum deh, enggak. Aku belum cobain, malas ngantri. YOASOBI sapi deh. Oh, YOASOBI ya. Aku juga suka lagu yang itu, Yasashi apa ya judulnya? Suisei. Iya enggak? Suki. Kenapa? Suki. Belum nyobain. Kalian lagi apa sih? Aku kepo. Sini ke Surabaya, Bali Surabaya deket. Mending kamu aja yang ke Bali. Kui syuting lagi. Ayo kak, let's kui. Ajakin aku dong kak. Udah beli baju jujutsu nggak deh? Aku beli baju jujutsu. Aku just tip guys, tapi nggak just tip di Indonesia. Aku just tip di Filipina.
saking bucinnya aku sampai just tip ke Filipina. Temen aku bahkan ada yang just tip ke USA. Jadi kayak ya udahlah ya. Tadi ada nanya apa ya di atas? Mana ya? Kak Devi bisa bahasa Korea? Oh, bisa. Aku bisa, lumayan bisa bahasa Korea. Karena aku udah les sekitar 1,5 tahunan bahasa Korea. Jadi aku bisa. Bisanya itu communicable. Ya, lumayan bisa sih, tapi nggak fluent ya. Jegak gati, suksma. Bali jauh dari Cirebon suatu saat deh, semoga ya. Ya, oke. Okay. Nanti saya ke Bali deh. Oke. Okay. Pokoknya ya, semoga beruntung ketemu aku deh ya. Kalian suka lebih ini juga. Yosobi. Yosobi lebihnya enak-enak ya. Enak-enak banget. Ada yang satu lagi aku sukanya tuh apa ya? Aku gak tahu judulnya, tapi aku kalau diputerin aku nyanyi. Kadea mana deh? Kadea di bawah. Kadea di bawah. Halo Kak Devi, halo. Dev, habis temenin aku. Hah, gak ngerti. Dev dulu baru juga mau shein kamu, malah kamu ngumumin grad. Ya, makanya mau aku udah di sana tuh kamu kemana aja? Enggak bercanda ya. Kalau ketemu boleh nyapa nggak? Ya ampun, boleh banget lah. Emang aku bakalan marah? Enggak dong. Devi abis acara apa? Abis acara fashion show. Aku free di TikTok kok hilang. Iya, ternyata burem banget. Oh, nanti aku ulang lagi deh. Devi abis kondang? Enggak, aku nggak abis kondang. Lagu apa lagi nih? Play lagu Keaki. Keaki. Oh, Keaki Zaka. Aku ada lagu yang bikin aku nostalgia gitu. Apa sih judul lagunya? Futari Saison. Iya gak sih? Nah, ini aku suka banget. Dulu aku fansnya Keaki. Gimana sih Keaki gini ya? Gini ya? Gimana sih? Aku lupa. BTS Dynamite. Oni-chan. Kenapa Oni-chan? Devi kapan lulus SD? 2012 kayaknya. Futari Saison haru natsu de koi o shite. Futari Saison. Oh iya, ini rambutnya hair clip ya guys, sebenernya panjang. Pangling, gue ngeliatin Devi. Kenapa kamu pangling? Fuck you one, apa itu? Oh, aku tahu. Yang mana ya tadi lupa. Gak bisa main ke teater, lagi di Bali. Wah, kita beda tahun ya, Dev. Kamu gemes banget tapi. Ah, jangan gitu. Ya, Sobi suka Tokyo Revengers. Aku belum nonton. Dance Uza, enggak. Udah enggak hafal, ingetnya heavy rotation doang. Dev, aku pacar kamu yang keberapa ya? Keberapa ya? Pokoknya keberapa ya? Aduh banyak banget. Kamu harus melewati pacar-pacar 2D aku dulu. Ada Kageyama, ada Sunarin Taro, Gojo Satoru. One Ok Rock. Live sampai jam berapa deh? Live sampai aku makan. Aku mau siap-siap makan. Devi biasa pakai mana? Aku, kamu, gue, lu, saya, anda, kita ke pelangnya. Aku tergantung orangnya sih. Kalau pakai lo gue, ya lo gue. Aku kamu. Itu.
Sasuke kangen band juga enggak? Apa sih? Kenapa sih Sasuke kangen band tuh apa? Kakak wibu. Kenapa kamu langsung bilang banget aku wibu? Aku udah setara Sunarin Taro belum, Dev? Aku jago main volley. Kalau kamu harus kesana. Oh, ingat skripsi. Gak usah diingetin. Gak usah ngingetin aku skripsi. Nanti deh, next. Dev hapus makeupnya. Kenapa kamu mau hapus makeup aku? Ini ada, udah ada di sini misalnya water, tapi nggak ada tisu di sini. Aku malas ngambil ke bawah. Bukan ibu dia istriku. Kamu ngaku-ngaku. Oshi di JKT sekarang siapa? Siapa ya? Huntingnya nggak cocok. Ini tadi ini emang harus pakai hunting bulat disuruhnya. Temanya emang pakai baju Sabrina, sama hunting bulat. Gitu loh guys. Bukan karena aku yang milih, enggak, ini emang suruhan. Oi, Kak Dev, aku rindu. Sama aku juga. Terus kalau rindu gimana dong? Terima joki skripsi. Wow. Oh my god, Dev sejujurnya udah ada doi belum sih? Jujur pengen banget jadi pacar. Apa sih kamu tapi halu banget. Aku mereka kan gimana? Ya sama jawabannya doi aku. Gojo Satoru. Hai sayang, itu baju adikmu ya? Aku enggak punya adik. Aku adiknya. Efeknya ganti dong. Ini ngandet enggak sih? Ngelek enggak sih? Soalnya ngelek gitu. Ih, ngelek, asli ngelek. Ngelek gak sih? Kenapa ya? Mungkin karena HP aku udah penuh memorinya. Wow, ini grup aku pasti ribut nih. If I could just see you tonight. Jangan mau Dev, Cici masih bunga. Halo Kak Devi, apa kabar? Baik, agak nge-lag Dev. Sekarang gimana? Oh mungkin tadi itu ada chat masuk gitu. Nge-lag dikit, maaf ya. Bukannya suamimu Saitama? Bukan. Nge-frame itu apa? Maaf ya kalau nge-lag guys. Ya aku kasih tau. Aku harus manjat tower dulu apa? Banyak notif. Oh, itu notif grup ini. Grup apa? Grup line aku. Grup arisan bukan. Grup apa ya? Mungkin grup kuliah. Bukan HP kamu yang penuh, tapi hati aku yang penuh sama kamu. Cie banget. Deafening Tara itu marga bukan, dan artinya apa? bukan marga kok, pokoknya bukan marga. Artinya carinya sendiri. Maaf teman-teman, tadi aku yang ngechat mengingatin Devi makan. Oh my god. Iya nih, halo dunia, halo. Cocokan aku rambut panjang atau rambut pendek sih? Kak Devi, aku haus. Aku minum dulu ya, apapun. Gak boleh nih, sensor. Yang haluin Devi sini gelut. Diajak gelut dong. By the way, ternyata aku lapar guys, perut aku grrrr. Tapi belum ada maem. Banyak yang halu, gak apa-apa lah ya. Aku juga halu kok. Santuy, tenang. Halunya seru banget.
Devi kamu download Showroom nggak? Enggak, aku nggak download Showroom. Tulangnya tulang apa? Tulang ayam. Live IG rasa video call, iya. Video call sama aku. Ya udah cepat selesai video call. Apapun wifi. Dep, teh botol su. Oh iya benar. Ya udah mau nitip. Aku mau nitip nitip McD, tapi enggak yang BTS meal. Pokoknya mau McD aja. Kamu udah makan belum? Gak bisa guys, ini cringe banget. Hai cantik, halo. Devi bisa masak? Bisa dong. Tapi ya masakannya yang simple aja. Halo Dev, salam dari orang Denpasar, halo. Halo, sapa aku dong. Kenapa ada kakak sepupu aku di sini? Ini pasti yang mainin bukan kakak sepupu aku, pasti adiknya. Jadi adik sepupu aku nih. Dev ambil pesanan GoFood McD di bawah tuh. OTW, OTW ke bawah nih. Nitip hati dong. Iya, yes, sini aku jagain. Dev kakinya kenapa? Gak kenapa-napa. Jalan bisa? Bisa. Yuk, jalan yuk. Pasti gitu kan. Itu udah basic banget, basic. It's so kawaii nih Devi-chan. Arigato. Devi sibuk apa? Aku sibuk rebahan. Halo Devi, halo. Bisa jalan enggak, Dev? Maunya digendong sih. Gendong. Piggyback. Kamu cantik malam ini, tapi sebenarnya aku nggak malam ini doang sih cantiknya. Aku ya pagi-pagi, siang-siang juga cantik kok. Hai Dev, hai. Sapa dulu dong aku dari Cianjur. Hai Rizky Ramadan, halo. Malam mingguan yuk. Sekarang udah jam berapa ya? Udah jam, hampir mau jam 9. Jadi aku nggak dikasih keluar malam-malam guys, bye-bye. Dev jadian yuk, ya ampun ini yang ngajakin jadian tuh kayak ngajakin apa ya? Ngajakin mabar kali ya? Gampang banget ngajak jadian. Halo Devi, kak di Bali atau Jakarta? Aku di Bali. Lagu TikTok Maho KKT itu judulnya apa ya? Yang Maho KKT, apa ya? Aku gak tahu. Bisa main volley gak Dev? Aku gak bisa main volley sih. Kak, temen aku ada yang suka banget sama kakak, namanya Hilal. Say hey. Halo Hilal, cie. Kalian suka banget ya sama aku, cie. Bali di mana nih? Bali di Denpasar Kota. Dev nikah yuk, wah ini lagi satu. Ngajak nikah gampang banget, ngajak nikah di live dong. Kalau ngajak nikah di live aku gak terima. Aku gak terima. Oh, judulnya Onna no ko ni naritai. Hai, arigatou gozaimasu. Bahasa Bali aku suka kamu apa deh? Apa ya? Aku jarang denger sih, tapi apa ya? Kadef Twitter gak aktif. Aktif kok, aku aktif Twitter kok. Kamu aja kali yang gak nge-follow Twitter aku. Kata mamaku besok aja main ke rumah. Oke, okay, nanti aku bawain apa nih? Buah-buahan. Oh, Sherlock. Ini aku Sherlock sekarang ya. Aku nggak disapa. Ya ini aku sekarang aku sapa. Halo. Devi, aku mau ke Bali meet up yuk. Ayo aja kalau kamu ketemu aku. Saya aku nggak terlalu keluar sih. Kakak model ya? Sebenarnya bisa dibilang model nggak ya? Aku lagi ikut akademi model sih. Suka anime Dev? Suka, tapi lebih suka kamu sih. Papa sehat Dev, salam buat papanya. Iya, sehat.
Dev, kalau ketemu boleh handshake nggak? Sekarang kan lagi corona, nggak boleh handshake. Nggak boleh handshake. Kita gini aja. Nggak jalan-jalan, Kak. Nggak ada yang ngajakin jalan nih. Sebenarnya aku males sih. Aku males aja gitu. Aku lebih suka di rumah. Oh, genki desu ka, Kak Devi? Iya, kabar baik. Ntar setengah jam aku lagi, aku udahan deh. Girl band favorit kamu sekarang apa? Aku lagi suka Twice. Bolehnya ciluk, Mbak. Ah, entry apa sih? Kok bolehnya ciluk, Mbak? Devi tipe anak rumahan banget gak sih? Iya, bener banget. Aku tipe anak rumahan banget. Jadi kalau aku keluar, pasti selalu ya sama orang-orang rumah, sama mama, papa, atau kakak ya. Kadang ketemu teman, cuman ketemu temennya tuh nggak yang jalan-jalan ke sana ke sini nggak jelas gitu loh. Tapi kalau ketemu teman keluar ya rapat, gitu doang sih. Soalnya aku lebih suka di rumah. Kak Devi suka martabak gak? Suka martabak telur. Devi airnya mateng. Kenapa? Kenapa bahas air? Ada yang rutin live IG seminggu sekali? Ya, semoga bisa ya live IG seminggu sekali. Kamu tipe ku banget, cie, cie. Siapa sih itu namanya? Zesta, cie. Bisa buat ayam betutu? Wah, itu bumbunya susah banget. Papa galak? Menurut aku sih nggak galak ya. Mungkin mama aku lebih galak. Malam mingguan bareng yuk. Ini udah bareng. Kalian yang di sini emang pada jomblo ya? Atau apa? Atau emang pada jomblo? Aku serius nanya nih. Kamu tipe mau? Halo. Bikin skripsi berapa rim? Nggak sampai berim-rim. Rahasia cantiknya apa ya? Baik hati. Kak Dev, jangan lepas poninya. Ya, aku nggak mau lepas poni. Dev punya peliharaan nggak di rumah? Nggak punya. Tapi aku suka ngelihat peliharaan orang. Kayak punya adik sepupu aku, ada dia pelihara guguk. Aku suka, ada juga ya, kucing, aku suka. Kamu kan pacar aku. Ya jomblo. Ya ampun. Kenapa kalian jujur sekali? Gak jomblo kan aku pacarnya kamu. Oke, siap, semua pacar aku di sini emang. Ada kok pacar tapi gepeng. Waifumu gepeng, kasihan deh. Terus bantu aku juga kok. Ini yang live juga aligator semua deh. Wah, bahaya banget nih. Gak pernah ketinggalan live-nya Devi. Siapa tuh? Stul underscore mantap. Ini yang aku suka nih. Gak pernah ketinggalan nih. Nice. Kak Dev, kapan bikin TikTok kali lagi? Belum tahu deh. Aku udah keluar, tapi setiap keluar pergi jalan, aku gak pernah buat TikTok kalu. Lupa. Pengen jadi pacarmu. Harus kamu balas. Lagu jagoan kamu di request hour apa ya? Aku Rhapsody aja deh, Rhapsody. Karena single original. Gak mau bikin video TikTok jamet. TikTok jametnya yang gini-gini ya. Jadi gak bisa ngomong. Kan kamu gak ngomong, kamu ngetik sayang. Ngetik. Aku yang ngomong. Nyanyi Rhapsody. Udah tadi nyanyi Rhapsody. Sapa aku Dev, mau di record. Sapa gak ya? Sapa gak ya? Gak mau.
Salam kenal Gi, Kak Tiang saking Jawa Barat. Nge, salam kenal. Suzuki. Iya sih, apa sih judulnya yang bener? Beneran berasa di video call dong. Aku bahkan gak pernah nge-video call temen. Bukan gak pernah sih, aku kayak bener-bener jarang banget nge-video call sama temen aku. Kayak bingung apa yang mau diomongin ya kalau misalnya video call. Ngetiknya sambil senyum-senyum deh. Cie, kamu senyum ya? Aku jadi seneng kalau kamu senyum. Ini di kaca ya? Enggak di kaca sih. Di sini ada chargeran. Indahnya senyum, manismu. Shizuka. Bukan Shizuka. Ini udah jam berapa ya? Oh my god. Belum sih. Ya udah deh aku mau ngobrol dulu sama kalian. Aku asli Denpasar. Aku sambil denger lagu ya, lagu yang aku suka. Lagu yang kayak oh ya, aku ada nih, aku lagi suka banget sama lagunya ini. Soalnya lagu ini kayak enak banget, ini lagu Jepang. Tapi kayak vibes-nya tuh kayak R&B atau hip hop gitu ya, enggak ngerti deh aku. Kok aku suka lagu ini. Udah gak usah makan kak, live aja sampai malam. Kamu gak ngerti, kamu gak kasihan sama aku. Suzu kakak kita. Udah lulus deh, belum. Ini nge-lag gak sih? Kenapa kamu nge-lag? Gambari. Kakak wibu gak? Menurut kamu aku wibu gak? Halo Depi, halo. Judulnya Cloud 9. Cloud awan, Cloud 9, 9. Penyanyi itu Tio. Dev, kapan nikah? Belum kepikiran. Pingsan anak orang, gak dibolehin makan. Iya nih, ya dari tadi ini jatuh dong. Kalau mau makan, kalau pengen makan tapi belum ada makanan. Best opening anime Yami Yoharata. Itu the best. Kalau main ke Jimbaran, aku gak tahu. Ucapin HBD buat aku dong kak. Selamat ulang tahun buat Bunda Lantara. Happy birthday. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Kalau kamu nikah temanya gimana? Temanya apaan ya? Tinkerbell kali. Enggak lah. Enggak tahu aku. Belum kepikiran, guys. Bahas pengalaman Songs of Tokyo dong. Kalau dibahas, itu bakal jadi pengalaman yang panjang banget. Karena aku selalu excited kalau ngomongin itu. Iya, sama-sama. Pokoknya Songs of Tokyo waktu aku ke Jepang, perform sama AKB48 sama sister group yang lainnya. Itu kan berempat doang kan, aku, Kayana, Kak Gracia, sama Cishani. Bener-bener apa ya, seru banget lah, kayak seru banget pokoknya. Terus kita juga belajar, saya sebelumnya belajar di tempat latihannya AKB gitu. Dan untuk gerakan JKT sama AKB ternyata ada yang beda-beda tipis gitu loh, kayak detailnya doang. Jadi aku tahu, ternyata ini toh yang original gerakannya kayak gitu. Terus aku ada kejadian horor tahu. Kalau aku itu kan kamarnya sendiri-sendiri kan. Nah, maksudnya kamar aku tuh kayak jauh banget di pojok. Terus dia mati lampu, guys. Tapi hidup sendiri. Jadi kayak okay, ya udahlah ya gitu.
tipe de, tipe Devi tuh kayak gimana? Tipe cowok. Dari apa nih? Kalau misalnya dari fisik, ya pasti lebih tinggi daripada aku. Terus aku suka gimana ya? Pokoknya yang kayak Sunarin Taro deh. Oh, ya cari di Google Sunarin Taro tuh kayak gimana? Ya gitu, aku suka Sunarin Taro. Jadi kayak I think matanya yang kayak sipit tuh lucu gitu loh. Kayak Sunarin Taro, pokoknya kayak Sunarin Taro, harus kayak Sunarin Taro. Gitu. Tapi kalau dari segi gak fisik gitu ya, yang pasti harus baik hati, baik gitu, penyayang. Terus gak jahat, gak mau aku sama orang jahat. Emang tinggi EDV berapa? Kalian tinggi aku berapa? Silahkan ketik. Oh, ini iklan Nutrisari jadinya. Ah, aku lagi suka New Hope Club. Medicine aja. Aku banget sih itu. Wow, langsung ngeklaim diri sendiri ya. Pokoknya yang kayak Sunarin Taro. Gak tau gimana jelasinnya, pokoknya kayak Sunarin Taro. Terus yang apa? Selera musiknya sama kayak aku. Kalau udah selera musiknya sama kayak aku, gas. Kalau mirip Suneo, nama jadi Suneo. Halo. 160 sekian ya, 160 sekian. Kalau lihat dari umurnya sih kayak 20 tahun. Siapa aku? Iya, aku emang 20 tahun. Kali mirip JJ XBNK. Iya, mama aku selalu bilang mirip JJ. JJ mirip JJ. Kayak selera musiknya. Kalau suka lagu, kalau suka lagu yang kayak hip hop, R&B, terus lagu-lagu yang lofi gitu kayak wow. Pokoknya kayak Sunarin Taro. Kalau gak kayak Sunarin Taro ya tipis-tipis kayak Gojo Satoru lah ya. Boleh. Atau Nanami Kento. Papaku udah sehat. Hanma itu siapa? Husbu di JJK. Husbu aku di Jujutsu Kaisen. Ada banyak. Tapi yang paling aku husbuin banget Nanami Kento. Soalnya dia tuh kayak oh, kamu suka sama musik? Wow, nice. Cover dance Aespa. Next level check. Rambutnya belah tengah juga gak kayak Suna? Kalau rambut jangan belah tengah kayak Suna, terserah kalian. Aku gak begitu mentingin rambut sih ya. Halo Kak Devi, halo. Aku miripnya sama Naruto. Wow, kamu punya ekor 9 dong. Nanami ntar wafat. Aku tahu. Jangan ngomong gitu. Kenapa poniku aneh banget lihat. Kenapa enggak usbuin Gojo? Soalnya dia tuh kayak unreal banget. Unreal banget lah pokoknya. Terlalu unreal, emang bener-bener unreal. Jadi aku enggak terlalu. Tapi aku suka. Suka kamu juga dari dulu, Ci. Kak, kalau pendek tapi mirip Captain Levi, gimana mau enggak? Kalau mirip Captain Levi itu apanya? Maksudnya kayak dari sifatnya atau gimana? Ini kenapa jadi ngomongin tipe cowok? Kalau Attack on Titan, pokoknya tipe aku tuh yang kayak Zeke Yeager atau kayak Erwin Smith. Aku suka. Ah.
gimana pun poninya tetap cakep poni. Oh ya, makasih. Tapi kalau nggak pakai poni kayak aneh banget. Gak mau. Aku harus pakai poni. Gak mau nggak pakai poni. Ya ampun Sakura. Olega, naya mau sorry. Oh ini pun gini ya rambut. Momming sama Devi. Iya. Kalau sifatnya kayak Levi ngeri dong. Iya dong. Titannya apa sih? Zeke ini yang bentuk manusia, bukan yang bentuk Titan. Suka yang dewasa. Nah itu dia kata-katanya, suka yang dewasa. Mirip Om Normal Titan mundur. RRRRR. Korea atau Jepang? Apanya dulu? Kamu kalau nanya bahasa, aku bisa jawab. Musik aku bisa jawab. Film apa aku bisa jawab. Tapi kalau nanya negara doang aku bingung. Aku pilih Indonesia. Yeay, Indonesia! Iya, mau nge-zoom tapi aku lagi sibuk. Kayak Midori Mashintaro. Ah, siapa itu? Suka pempek nggak suka, apalagi yang waktu Vio pernah apa kasih ke aku diolahin gitu. Sakura lagi live. Eh, Sakura siapa? Sakura lagi live, harus kamu live. Nonton Sakura. Halo peri cantik, halo. Ya ampun aku seneng malah masih dibilang peri. Chainsaw Man gitu. Enggak, aku tidak tahu apa itu. Ini yang waki. Kalau pingin tinggal, pilih Jepang atau Korea? Kalau tinggal, pilih Jepang. Kalau Korea, buat jalan-jalan. Kamening cowok lokal atau cowok Jepang? Gak tau deh. Ini kasih Tuhan aja lah. Suka mah live nge-game Sakura, oh Sakura mah live nge-game gitu maksudnya. Oh iya dia gamers ya Sakura. Devi Miyawaki. Aku habis bikin SG malam minggu sama Devi. Cie. Ini gak ada yang mau, aku pengen screenshot gitu deh, pengen gaya gitu. Gaya apa tapi ya? Ini screenshot time ya. Bentar, aku benerin poni aku dulu. Aneh banget, pitak gini. Ya udahlah ya, ternyata habis. Ini screenshot time ya. Gimana ya? Tadi aku kok pause? Ternyata mobile data aku katanya udah reach limit gitu guys. Jadi aku kalau nge-live gak pakai wifi karena wifi-nya gak terlalu bagus. Apakah kita lanjut? Guys, screenshot ya. Gimana lagi ya? Dah. Ntar lagi deh. Ini aku 15 menit lagi bakalan live. Tapi nanti cekrat. Lu juga. Aku masih 15 tahun kok. Besok bagi bahan wallpaper. Oke, udah ada sih. Nanti ya. Makasih. Oh my god, aku juga cakep. Thank you.
lagi apa ya, gimana dong? Gimana dong, gini deh. Lagi ya, apalagi ya kayaknya. Udah di screenshot gak sih? Yaudah aku sambil baca komentar dulu ya. Devi pengen kuliah di Jepang gak? Ya udah, maksudnya aku udah mau selesai kuliah semester 1, S1. Maksud aku kuliah Jepang lagi, nanti aku jalan-jalan deh. Poster roll? Apa itu poster roll? Kocak poster ko... apa sih? Gak ngerti. Poster ini loh. Ini apa salah? Oh, udah banyak ya. Makasih loh. 4 dikali 16 sempat atau tidak sempat harus dibalas. Imut banget. Oh my god, aku masih bilang imut loh padahal kayak semua tuh udah di orang rumah tuh dipakai. Kok cakep sih? Apakah itu pujian? Tadi kalau kober peguyangan kok gak dapet liat TV sih? Ya, aku tadi jam 4 sih tampilnya, show-nya. I love you, Devi. I love me too. I love me too. Love myself. I love myself, me and more. Pergi ke Japan beli permen, berasa kayak kameramen. Mau jadi kameramen aku? Mau jadi kameramen aku. Itu bajunya warna apa deh? Ini bajunya warna abu-abu. Abu-abu, tapi muda banget. Mau makan ya sayang? Belum ada makanan sayang. Apa itu kober? Kober itu adalah tempat makan. I'm not having a bad day. Dia pernah ke Europe? Belum, tapi aku pengen banget. Kak Dev, kalau aku ke Bali janjian bareng you, ayo, ayo dong. Rekomendasi lagu Day6 yang enak dong Kak Devi. Judulnya yang paling aku suka adalah Ouch. O-U-C-H, Ouch. Pokoknya kayak na 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 ayayayayay. Kayak gitu judulnya. Seperti warna e-joint. Apa e-jo? Oh my god, ini bajunya nggak di endorse ya guys. Aku beli bajunya. Aku baru beli bajunya. Ini sebenarnya bentuk Sabrina gitu deh. Sabrina. Jadi bisa diginiin, bisa diginiin juga. Nah tadi itu modelnya pakai baju Sabrina gini. Harus katang pundaknya off shoulder. Tapi bisa diginiin juga. Jadi bebas. You look beautiful. Thank you so much. Ngechat Opa Nasr bisa nggak? Seperti mati lampu. Gimana sih itu? Devi bisa minta tolong ucapin selamat ulang tahun buat temen aku hari ini dong, namanya Gungika, ntar aku record tolong ya. Halo, selamat ulang tahun Gungika, semoga sehat selalu. Semangat terus menjalani kehidupan ini. This, who is this? Devi cover dance twice, alcohol free. Iya, aku udah, kalian mau lihat gak? Ya, datanya di sini, tapi ada di sini nih. Jadi tuh aku udah cover dance. Tapi ternyata kameranya tuh HP ku dua-duanya kameranya jelek. Jelek banget. Aku harus pakai kamera tapi aku males. Into the tank image. Nih, aku udah buat ini. Apa sih? Apa sih dan cover? Ini.
Tapi namanya bro. Bikin full di upload YouTube aja. Kalau bikin full next time. Jadi aku kayak pengennya dari awal sampai ref aja. Masih energik ya? Iya, semoga. Semoga aku masih energik. Devi matanya bagus. Terima kasih. Ini harusnya pakai soft lens, tapi karena soft lens aku udah habis yang satu bulan, jadi nggak bisa pakai lagi. Jadi aku nggak pakai soft lens deh. Upload dong Dev, ya nanti ya aku upload. Poninya lepek, iya bener banget. Ini poninya lepek nggak tahu kemana, ya udahlah ya. Kok kayak gini masih cantik nggak? Iya nih konten YouTube sebenarnya aku tuh udah ada sih konten YouTube, cuman ngeditnya tuh kayak ngeditnya guys. Haruskah aku cari editor? Siapa yang bisa jadi editor? Angkat tangannya. Soalnya kadang aku tuh mood ngedit, tapi kadang capek. Kangen salaman 10 detik. Ini ayo kita salaman sekarang nih di sini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi makan jam berapa deh? Kayaknya makannya udah jadi, tapi karena aku janji sama kalian. Oh, 4 menit lagi. 4 menit lagi. Sini tak editin, boleh, boleh. Boleh, please. Siapapun. Waktunya habis, Mas. Sih. Capek kenapa aku banyakkan gawe ya? Enggak capek sih. Devi pose dong nanti aku edit. Aku udah pose tadi, tapi khusus buat kamu aku pose kasih love. Tapi jelek ya. Pose lagi beb. Pose apa dong? Apa dong? Pose kayak model-model gitu loh kayak. Hah, udah lepek guys poni aku. maju kasih wing dong. Itu wingnya berhasil gak? Berhasil gak wingnya aku? Berhasil gak ya? Soalnya ini pakai bulu mata palsu. Jadi wingnya ya udahlah ya. Teri apa? Terima kasih live-nya malam ini jadi berwarna. Warna apa? You're so pretty tonight. Thank you. Kirim file nanti. Cute. Thank you. Gue kasih lihat ke mama gue malah dikatain hal. Princess Jasmine. Slap me. Ah, makasih loh. Aku malu loh kalau kalian bilang aku. Kakak pernah di waro, ini aku waro sekarang. Aku kasih waro ke kamu, kenapa? Kenapa? Dep, kalau mau udahan foto screenshot dong. Udah, ini udah mudahan. Aku lepas anting dulu deh, kayaknya ini ganggu banget. Tapi aku gimana ya cara lepas ini, aku takut. Ah, takut banget, susah ini jadi pakein sama kakak aku. Kiss online. Gak mau kiss, gak mau kiss. Nih aja. Dah. Dengar-dengar Devi pinter pantun. Aku gak pinter pantun, tapi aku kayak pantun. Cakep. Ntar aku post Twitter ya, screenshotnya. Oke. Okay.
kayaknya ini tuh 1 menit lagi. Ya aku lihatin sini dulu. Oh my god. Habis ini aku bakal makan, beres-beres, habis itu bobo. Besok Minggu. Besoknya lagi Senin. 1 menit lagi. Aku mau ngeliatin kalian aja deh. Ngaco banget nih katanya. Devi juga jago barongsai. Kenapa bisa? Barongsai. Oke, jadi di sini udah 9:30. Dan sekarang aku emang harus hapus makeup juga. Jadi, bye-bye semuanya. Makasih udah menemani malam minggu gabut aku. Ntar kalau aku gabut lagi, aku pasti live kok. Oke? Thank you semua. Love you. Bye-bye.